أصحاب الكهفي ليس في الكون محل عليه إذا آمنا تتجلى قدرة الله على فدية من أصحاب الكهف ليس في الكون محل عليه إذا آمنا واتقينا. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk latihan PG 2005. Maka dengan itu, tolong ya, kita malam ini berjihad langsung. Soal suara, ayo, nabda belpas mala. Illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah tiada tuhan selain Allah Nabi Muhammad pesuruh Allah alhamdulillah pujian bagi Allah subhanallah maha suci Allah Allahu akbar Allah maha besar segala puji hanya bagi Allah. Di tengah gurun padang pasir berjumpa seorang pengembala menyahut salam senyum terukir inilah yang dilafazkannya Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah tiada tuhan selain Allah Nabi Muhammad Rasulullah Allah di sebuah pekan di Eropa bermesra dengan seorang pemandu sangat Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah tiada tuhan selain Allah Nabi Muhammad Rasulullah Allah di sebuah kepulauan Afrika bertemu dengan si pembuat roti walaupun sibuk kerja sehari tak kering lidahnya memuji alhamdulillah pujian bagi Allah subhanallah maha suci Allah Allahu akbar Allah maha besar segala puji hanya bagi Allah lihatlah ramai umat manusia walau di mana melafazkannya hati terasa kebesarannya ucapkanlah Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah tiada tuhan selain Allah Nabi Muhammad pesuruh Allah alhamdulillah pujian bagi Allah subhanallah maha suci Allah Allahu akbar Allah maha besar segala puji hanya bagi Allah
di pergunungan negeri Cina, menziarahi seorang petani. Wajahnya tenang nampak berseri, dengarlah zikir hatinya. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad bersuruh Allah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Segala puji hanya bagi Allah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad bersuruh Allah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Segala puji hanya bagi Allah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad. Engkau mengenalnya, insan yang utama. Siapa kiranya lelaki pilihan menjadi utusan. Dia menunjukkan jalan ke bagi kita semua. Sebagai karunia yang diberikan Allah bagi semua. Muhammad namanya, ikuti teladan.
bagi kita semua. Alhamdulillah, sekarang jam 5 lewat 20 menit, panggung, ya,
sudah 100% terpasang. Tinggal kita menunggu saat-saat atau detik-detik untuk penyorotan lampu. Dan untuk acara, insya Allah 90% mungkin 100% kita sudah siap. Dan untuk lebih lengkapnya bisa nanti disaksikan ketika acara. Alhamdulillah, mungkin perasaan sekarang ini bahagia karena target kita sudah selesai. Target mungkin jam 12, tapi ada kendala mungkin sekarang diundur sampai jam 4. Alhamdulillah jam 4 lewat 10 tepat itu kita sudah selesai, Pak. Background semua acara sudah selesai. Untuk cuaca kita tidak bisa menentukan karena sudah ada yang menentukan sendiri. Maka kita hanya bisa berdoa, semoga kita diberikan yang terbaik sama Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan panggung gembira adalah salah satu kesuksesan dari kelas 6. Maka kami minta doa agar kelas 6 2005 sukses dunia dan akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagelaran seni panggung gembira adalah suatu kegiatan yang dikelola oleh siswa akhir KMI, yang mana siswa kelas 6 bergerak, bernada, dan berkecimpung di berbagai macam kegiatan, salah satunya yaitu di panggung gembira. Mulai tanggal 15 Ramadan kita bentuk penanggung jawab umum dari panggung gembira ini, yaitu ketua panggung gembira. Setelah dari itu kita adakan beberapa musyawarah-musyawarah untuk hal-hal yang berkenaan dengan panggung gembira. Tanggal 15 Syawal kita mulai mengadakan latihan untuk pagelaran apresiasi seni siswa akhir KMI, yaitu siswa kelas 6, dalam acara panggung gembira. Yang mana di panggung gembira ini kami siswa kelas 6, anak-anak kami, adik-adik kami memiliki tema khusus, yaitu Bilin Sejam Wal Ma'iyah Nabtaghi Mardotillah, atau dengan keharmonisan dan kebersamaan demi menggapai ridho Allah. Itulah salah satu tema yang selalu diapresikan oleh siswa kelas 6 atau siswa akhir KMI tahun 2005. Suka duka kami memang sejak awal latihan mengalami beberapa kesusahan, entah dalam melatih, entah membina, kemudian ada lagi hal-hal yang kurang baik, ada lagi hal-hal yang harus kita rubah, ada lagi yang harus diperbaharui, ada lagi yang harus dimusyawarakan, bahkan ada lagi yang harus di-cut. Ketika geladi bersih, kami sempat mengekat salah satu acara, langsung dirubah. Mengekatnya kami bukan hanya mengekat langsung kita tidak memberikan solusi, tapi tetap kita membina, kita mendidik semuanya. Ini adalah berkat kerjasama anak-anak siswa kelas 6 yang dibina dan dibimbing oleh seluruh pembimbing kelas 6 tahun 2005. Adapun harapan kami, mudah-mudahan acara ini sukses dan bisa lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PG tahun 2005 amat sukses. Ada beberapa acara yang baru dan sangat menarik. Ya, menurut saya panggung gembira pada tahun ini 2005 Riza Remegion merupakan suatu panggung gembira yang lain daripada yang lain. Dan acaranya itu bagus-bagus sekali. Menurut saya acara yang paling menarik itu adalah Blitz Tapakansa, yang mana di acara itu membuat suasana menjadi lebih segar. Menurut saya lebih baik tahun depan itu temanya yang lebih bervariatif lagi, yang lebih imajinatif daripada yang tahun sekarang. PG tahun yang akan datang mudah-mudahan lebih bagus dan lebih enjoy dan lebih funky. Panggung gembira, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bija Belgian, be your best. Panggung gembira, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Dan semoga sukses panggung gembira 6 2005. Kelas 6 ku mukim di pondok tercinta, anggota pulang, astagfirullah, entah kemana. Alas.
satu. Di panggung gembira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah al-qail. Ayuhannas inna lakum ma'alima fantahu ila ma'alimikum. Fa inna lakum nihaya fantahu ila nihayatikum. Amma ba'du. Sebuah lembaga pendidikan mendidik anak didiknya dengan bermacam-macam cara. Pendidikan adalah penugasan, pendidikan adalah pembiasaan, pendidikan adalah pengajaran. Dan yang mendidik adalah milieu dan lingkungan yang terdiri dari sekian kegiatan-kegiatan dan sekian ilmu pengetahuan dan sekian pengajaran. Kalaulah dalam dunia pesantren yang mendidik itu adalah totalitas kehidupan pondok secara keseluruhan, baik lahir ataupun batin, maka salah satu daripada pendidikan adalah kita mengadakan suatu perhelatan, panitia pekan perkenalan, membuat suatu perhelatan yang disebut drama arena, dan lain lagi adalah panggung gembira. Sebuah perhelatan yang sangat menarik sekali melibatkan hampir seluruh anak kelas 6, bahkan seluruh anak kelas 5. Untuk mengukur sebuah perhelatan, kesuksesan sebuah perhelatan dengan panggung gembira, karena di situ ada sebuah kebersamaan, ada sebuah seni, ada sebuah prestasi, prestasi kebersamaan, prestasi penampilan, prestasi teknologi, prestasi seni, dan berbagai macam prestasi yang bisa diwujudkan di dalam sebuah perhelatan yang secara bersama-sama diikuti kurang lebih hampir 600 orang. Menjadi panitia, menjadi yang bersandiwara, yang menjadi pasukan drum band-nya, yang menjadi musiknya, yang menjadi panitianya dan lain sebagainya. Ini melibatkan hampir 600 anak kelas 6. Dengan melibatkan sekian ribu dan mungkin sekian juta daripada pembiayaan. Untuk inilah bagaimana mereka mencari dana, bagaimana mereka latihan, bagaimana mereka mempunyai apresiasi seninya, dan bagaimana mereka itu membuat sebuah kebersamaan. Untuk inilah maka Gontor, Pondok Modern Gontor, melaksanakan sebuah perhelatan seperti itu untuk melatih, mendidik, mengisi, dan akhirnya kebersamaan, kesatuan, dan kegiatan itulah yang mendidik kita secara keseluruhan. Maka taharruk, fa inna fil harakati barokah. Sekali hidup, hidup yang berarti. Maka kita harus berani hidup, tidak takut mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggung gembira, penampilan kesenian, penampilan kegiatan kelas 6, dan penyelenggaraan suatu seni, drama dengan segala kekuatan dan kemampuan yang ada dan diselenggarakan oleh siswa akhir Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah. Sebagaimana telah sering disampaikan, kegiatan Pondok Modern Darussalam Gontor adalah keislaman, keilmuan, dan kemasyarakatan. Di sini diusahakan bahwasanya pentas seni ini tidak terlepas dari jiwa, ruh daripada tiga unsur itu, dan para guru hanya sebagai pembimbingnya. Jangan sampai keluar dari norma-norma atau terlalu jauh kebablasan sehingga
terbawa kepada kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Artinya, jangan sampai kebebasan yang tidak bermoral. Ini suatu gambar atau gambaran daripada pondok modern secara utuh, sebab untuk panggung gembira ini semuanya ikut menyukseskan, tetapi tanggung jawab amanatnya dibekalkan dan juga ditanggung jawabkan, dibebankan kepada anak-anak kelas 6 sebagai rapot anak kelas 6 tahun ini, yakni periode 2005 atau 1426. Kami pimpinan pondok mendukung dan mendorong dan tetap selalu membimbing dari belakang agar anak-anak kami ini jangan sampai turun kualitasnya, baik kualitas penyelenggaraan, kualitas penampilan, dan juga di dalam mempergunakan, memanfaatkan fasilitas yang ada. Namun, kami juga tetap mengendalikan, jangan sampai ini mengganggu proses BM, belajar mengajar. Maka, mudah-mudahan dengan adanya panggung gembira ini menjadi inspirasi bagi semua pihak. Betapa seni atau kesenian itu bisa merambah di mana saja, dan kita bisa bina dan kita atur, kita didik. Kita ini mengatur kehidupan dan mendidik kehidupan. Ini saja sebagai pengantar dimunculkannya atau diproduknya CD tentang panggung gembira tahun ini. Semoga bermanfaat. Tentu saja ada kurang dan ada lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam mendidik itu ada beberapa cara atau pendidikan at-tarbiyah al-islamiyah, thariqah at-tarbiyah al-islamiyah. Kita mempunyai cita-cita agar anak-anak kita, santri-santri Gontor ini nanti akan menjadi pemimpin umat Islam. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Selaku calon pemimpin umat, anak-anak Gontor, santri-santri pondok ini, terutama santri-santri kelas 6, harus dibekali dan membekali diri. Dibekali dengan bermacam-macam ilmu pengetahuan, dibekali dengan bermacam-macam ilmu kemasyarakatan, dibekali dengan mental-mental yang kuat. Maka adanya panggung gembira kelas 6 ini tidak lepas daripada menyiapkan santri-santri kita ini akan menjadi calon pemimpin umat. Kemudian di Gontor ini sebenarnya sejak dahulu, sejak kira-kira 70 tahun yang lalu sampai sekarang ini, diadakanlah panggung gembira, ada juga dikatakan drama, pada zaman Belanda dikatakan tunel, dan kata-kata yang lain yang artinya sama atau hampir sama dengan kegiatan kelas 6 yang sekarang ini dinamakan panggung gembira. Panggung gembira ini tidak untuk hura-hura, tidak untuk sekadar gembira. Gembira memang ada, tetapi panggung gembira ini kalau kita lihat daripada segala kegiatannya, kita lihat daripada acara-acaranya, itu jelas mengandung pendidikan.
apakah yang ditanamkan oleh panggung gembira kelas 6 ini tentang pendidikan? Sungguh banyak as-sifatul mahmudah, al-akhlakul karimah yang ditanamkan dengan kegiatan panggung gembira ini. Di antaranya yaitu kekompakan. Kekompakan antara santri-santri kelas 6 itu sendiri, yang nanti pada waktu ke masyarakat akan sangat dibutuhkan tentang kekompakan. Ternyata setelah mereka bersama-sama mengalami di dalam kegiatan panggung gembira ini, setelah keluar dari gontor, betul-betul mereka itu sangat kompak, baik pun di dalam gontor sendiri maupun setelah mereka itu keluar daripada gontor, keluar dari gontor untuk mengabdi di dalam masyarakat. Kekompakan ditanamkan. Yang kedua yaitu sifat kebersamaan. Sungguh besar sekali artinya panggung gembira ini, yaitu menanamkan sifat kebersamaan terutama di kalangan anak kelas 6 itu sendiri. Kebersamaan di dalam segala bidang. Kebersamaan di dalam dalam pembiayaan, kebersamaan di dalam acara, kebersamaan di dalam kegiatan. Sifat ini sangat penting sekali dan harus ditanamkan sejak dini, karena nanti kalau anak-anak kita keluar ke masyarakat akan sangat dibutuhkan yaitu sifat-sifat kebersamaan ini. Tidak mungkin seorang pemimpin bisa memimpin dengan baik tanpa adanya kebersamaan. Berikutnya yaitu keberanian. Anak-anak kita ini kita latih berani. Berani tampil di dalam panggung. Setelah berani tampil di dalam panggung, nanti kita harapkan anak-anak ini juga berani tampil di kalangan masyarakat nanti. Berikutnya adalah sifat yang sangat penting yang ditanamkan kepada santri-santri kita itu adalah keterampilan. Bermacam-macam keterampilan yang dipentaskan di dalam panggung gembira ini. Seorang pemimpin harus terampil. Keterampilan itu kita tanamkan sejak dini. Keterampilan berbahasa, keterampilan menanam, keterampilan berekspresi, keterampilan berdialog dan lain sebagainya, itu semuanya terdapat di dalam kegiatan panggung gembira kelas 6 ini. Sungguh banyak sifat-sifat yang sangat terpuji sebenarnya yang bisa ditanamkan dengan kegiatan panggung gembira ini, termasuk keterampilan mereka di dalam berbahasa. Keterampilan mereka di dalam berbahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga bahasa Indonesia dapat ditingkatkan ketika mereka itu mengikuti kegiatan panggung gembira ini. Inilah yang saya sampaikan. Semoga harapan pondok kita ini, yaitu menyiapkan anak-anak kita yang sekarang sudah kelas 6 dalam waktu yang tidak terlalu lama, katakanlah 1 tahun lagi, mereka insya Allah sudah akan selesai studinya di bidang KMI. Kita harapkan anak-anak kelas 6 ini betul-betul selesai dalam gontor, selesai mengikuti kegiatan pondok ini dengan husnul khotimah. Yang dimaksud husnul khotimah di sini adalah di dalam bidang akademis dan juga di dalam bintang akhlak. Katakanlah ilman wa akhlakon. Husnul khotimah di dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang akademik, artinya anak kelas 6 itu semuanya lulus di dalam ujian keilmuan dan juga ujian akhlak, ujian mental. Kalau anak-anak itu sudah dibekali dengan ilmu yang banyak, dibekali dengan akhlak yang baik,
dibekali dengan berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikiran bebas, maka dapat diharapkan anak yang semacam itu nanti akan bisa menjadi pemimpin umat. Meskipun tentu saja dimulai daripada bawah, dimulai daripada dasar-dasarnya, dari tingkat desa sampai tingkat kecamatan, sampai tingkat kabupaten, sampai tingkat provinsi, sampai tingkat nasional, dan kalau bisa sampai tingkat internasional sesuai dengan kemampuan dan keadaan masing-masing daripada anak-anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku Blizzard Mijin yang kami sayangi, satu episode kehidupan telah kita lewati. Ada kebahagiaan, ada kesedihan, ada suka, tawa yang membawa kita kepada kebersamaan dan keharmonisan. Dalam acara ini, ambillah hal-hal yang bermanfaat, yang positif untuk kehidupan kita. Keuletan, kesungguhan, kesabaran, itulah nilai-nilai yang harus kita pegang teguh dalam menghadapi kehidupan kita yang akan datang. Kalau ada yang baik, janganlah merasa sombong. Kalau ada yang kurang, kita perbaiki bersama. Kita sebagai pembimbing kelas 6 2005, Blizzard Mijin, selalu mendoakan supaya kalian, kita semuanya, bisa husnul khotimah. Dan yang terpenting adalah, semoga kita bisa mencapai mardotillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be your best, ma'an najah.
bagus, kalian memang mengharukan. Indonesia bersatu.